Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan KPJ Rembang sedang menindaklanjuti program subsidi gaji dari pemerintah untuk para pekerja yang gajinya di bawah 5 juta. Kepala BPJS KPJ Rembang Uun Setiadi mengatakan, instruksi dari Presiden Jokowi telah diterima dan dilakukan pertemuan secara nasional melalui webinar. Subsidi gaji ini merupakan program pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di mana tujuannya adalah untuk mempertahankan daya beli dari pekerja penerima upah ke bawah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Uun Setiadi juga menambahkan bahwa nantinya bantuan ini dapat menolong pekerja mendapat bantuan yang lebih tepat sasaran. Pihaknya juga masih dalam proses pengumpulan data. Mekanisme pengajuan subsidi gaji sendiri dilakukan dalam 2 tahap, yakni virtual dan langsung. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan.